Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat video pelajaran untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini dengan dosen mata kuliah Ibu Lydia Okta Marina MPD. Baiklah, di sini kami beranggotakan 6 orang. Saya sendiri bernama Eka Robiul Hasana. Saya Ayudi Anggraini. Saya Puput Anggraini. Saya Indatricia. Saya Sinta Novita Sari. Itulah tadi nama-nama dari kelompok kami. Di sini kami akan membuat video pembelajaran dengan metode bermain peran. Tema yang kami ambil adalah tema pekerjaan, subtemanya pelayanan kantin. Baiklah, kita langsung mulai saja videonya. Di sini saya berperan sebagai guru dan kelima teman saya akan berperan sebagai anak didik. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bunda. Bunda. Kalian apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semua kabarnya baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Anak-anak ada yang mau mimpin doa enggak? Coba angkat tangannya. Saya Bu Guru. Nah, Cinta mau memimpin doanya. Silakan Cinta dipimpin doanya. Dan teman-teman mengikuti ya. Iya, Bunda. Iya, Bunda. Sampai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Wah. Baiklah, setelah kita berdoa, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bunda absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ayudhya Anggraini. Mana Ayudhya Anggraini? Saya Bu. Saya Bunda. Selanjutnya, Puput Anggraini. Hadir Bunda. Indatricia. Saya Bunda. Sinta Novita Sari. Saya Bunda. Lalu Novita Sari. Hadir Bunda. Nah, ternyata kita semua hadir semua ya, nggak ada yang izin ya. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran kita hari ini. Anak-anak pasti tahu kan, apa itu pekerjaan? Coba sekarang Bunda tanya, pekerjaan kalian apa? Coba ada yang bisa sebutin? Rini, Bunda. Ya Rini, apa coba pekerjaan kami izinnya? Mama Rini jualan nasi. Bener, Kak? Iya, bener. Itu namanya Mama Rini itu memiliki pekerjaan berdagang atau jualan nasi. Ada yang lain nggak? Nah, itulah tadi pekerjaan, contoh pekerjaan yang disebutkan oleh Rini. Nah, sekarang
sekarang hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan. Pekerjaan itu banyak, ada petani, ada pelayan kantin, ada dokter, nelayan, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan bermain peran. Nah, kalian suka nggak bermain peran, anak-anak? Suka, Bunda. Suka, Bunda. Suka, Bunda. Hari ini kita akan bermain peran. Nah, kita bermain peran sebagai pelayan kantin. Jadi nanti ada yang jadi pelayan kantin, ada yang jadi pembeli, ada yang jadi juru masaknya, ada yang jadi manajernya, dan juga ada yang jadi pelayannya. Gimana? Kalian mau nggak kita bermain peran? Mau, Bunda. Ya. Kita tentuin ya, kita tentuin peran-perannya dulu. Nah, yang pertama itu ada juru masak. Siapa yang mau jadi juru masak? Bunda. Enda, Bunda. Ya, jadi juru masaknya Enda ya. Nah, yang kedua ada kasir. Siapa yang mau jadi kasirnya? Coba angkat tangan. Rini, Bunda. Nah, ya jadi kasirnya Rini ya. Yang ketiga itu ada pelayan. Siapa yang mau jadi pelayan kantin? Coba angkat tangannya. Puput, Bunda. Nah, iya, Puput ya, jadi pelayan kantin. Dan yang terakhir itu ada peran sebagai pembeli. Ini ada dua orang. Jadi, siapa yang mau jadi pembelinya? Coba angkat tangan. Ayo dia, Bunda. Nah, jadi ayo dia dengan Sinta ya yang jadi pembelinya. Jadi udah setuju ya, kita main peran ya. Kita mulai ya, kita main peran. Iya, Bunda. Nah, jadi Bunda jelasin dulu nanti gimana kita cara bermain perannya. Yang pertama itu nanti Ayu dia sama Sinta mereka mau jajan di kantin. Nah, nanti Bunda kan sebagai manajer atau pemilik kantinnya, nanti Bunda menyebutkan yang besar. Lalu kemudian nanti ada Puput, dia nanti akan menawarkan berbagai jenis makanan kepada Ayu dan Sinta. Kemudian nanti si Enda tugasnya masak makanan yang dipesan oleh Ayu dan Sinta. Dan terakhir nanti setelah Ayu dan Sinta selesai makan, mereka akan membayar di kasir kepada Rini. Nah, paham belum anak-anak? Paham, Bunda. Ya, bermain perannya Rini sama Sinta, Ayu sama Sinta boleh bermain peran terlebih dahulu, yang lain boleh mematikan kameranya. Silakan ya. Sinta. Ya. Bentar lagi kan istirahat. Sinta lapar enggak? Lalu saya lapar. Nanti kita ke kantin yuk. Iya, yuk. Yuk, langsung. Nah, yuk, kita sudah sampai di kantin. Assalamualaikum. Kalian mau makan ya? Iya, Mbak. Mbak, silakan duduk ya. Nanti ada yang akan menawarkan makan. Nih, yang menawarkan ya. Oh iya. Pesan apa di sini? Menu makanannya ada nasi goreng. Ada ini mau pesan apa ya?
Mbak, saya pesen nasi goreng. Oh iya, nasi goreng satu. Adik yang satunya lagi mau pesan apa? Saya nasi ayam goreng, Mbak. Nah, untuknya ada susu, ada air putih, dan ada es teh. Mau pilih es apa? Saya susu, Mbak. Adik yang satunya lagi? Saya susu juga, Mbak. Oh, iya sudah. Nah, saya mau ke belakang mengantarkan menu makanan yang sudah dipesan. Terima kasih, Mbak. Mbak En, Mbak. Ini ada pesanan di meja 3. Ada pesanan 1. Kemudian ayam itu dan susunya 2 ya Mbak. Saya tunggu di sini ya. Iya, tunggu ya. Saya masak dulu. Sekarang saya panaskan dulu ayamnya. Lalu kita beri sedikit minyak. Kita beri bawang putih sama bawang merah, lalu cabai. Lalu kita oseng-oseng. Lalu kita masukkan nasinya. Kita tumis lagi sampai nasinya matang ya. Baunya lezat. Sekarang nasi goreng sudah masak. Tinggal kita hidangkan. Lalu selanjutnya saya akan menggoreng ayam. Ayamnya dulu ya. Langsung kita masukkan ke minyak yang sudah panas. Manis. Sepertinya ayamnya sudah matang. Kita angkat ya. Selanjutnya kita buat es susu. Kita beri susu dulu. Lalu kita beri air. Udah. Sudah selesai, tinggal kita hidangkan. Sepupuk, sekarang hidangnya sudah selesai untuk meja nomor 05. Terima kasih, ya. Ini adek untuk pesanan adik Sinta nasi goreng ya. Ini pesanan adik Sinta. Dan adik Ayu tadi pesan ayam goreng ya. Ini ayam goreng. Kemudian selamat pagi. Makasih Mbak. Gimana? Ini namanya apa nih? Baca doa dulu yuk, Cinta. Ya yuk, pimpinlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makannya ini. Thank you.
Karina. Langsung saja ke Mbak sebelah sana ya. Ya Mbak. Ya. Ya. Oh iya, mau bayar ya adek-adek. Kalian pesan apa tadi? Saya pesan susu. Adek yang satunya tadi pesan apa? Saya laci ayam goreng sama susu. Oh, jadi masing-masing pesanan kalian 3.000. Mbak. Ini Mbak. Iya, terima kasih. Sama-sama. Hati-hati ya kalian pulangnya. Salam Mbak. Nah, itulah tadi kita sudah bermain peran ya. Gimana? Seru nggak kita bermain perannya? Seru Bunda. Bunda. Sekarang coba Bunda menolongnya. Kalau tugasnya SF itu dia ngapain? Kalau misal dalam kenan kantin tugasnya SF apa? Coba siapa yang bisa jawab? Rini bisa, saya Bunda. Rini bisa. Saya Bunda. Ini dulu ya, tadi Rini angkat tangan, nanti gantian ya sama Ayu. Tugasnya langsung Rini jawab ya Bunda. Tugasnya Sep itu dia masak-masak di dapur untuk pembeli. Benar nggak Bunda? Benar. Pinter sekali. Nah sekarang Bunda tanya lagi, kalau pasir itu dia kerjaannya ngapain aja? Coba. Siap. Angkat tangan coba. Coba buku, coba buku yang jawab coba. Tugas kasir itu kan menerima uang dari pembeli kan Bunda? Nah iya benar, kalau tugas kasir itu dia menerima uang dan mengembalikan uang. Nah sekarang kalau misal tadi kan ada apa lagi? Pelayan ya, pelayan. Nah kalau pelayan itu tugasnya ngapain tadi kalau setelah bermain perang? Siapa coba yang mau jawab? Sinta? Coba Sinta jawabnya apa tadi? Tugasnya pelayan? Tugas pelayan itu melayani pembeli Bunda. Nah iya benar, kalau pelayan itu tugas melayani pembeli. Kalau ada pembeli yang datang, dia melayani mau beli apa. Nah kalau pembeli, berarti kalau pembeli tugasnya apa kalau pembeli? Berarti kalau pembeli itu tugasnya membeli makanan. Jadi sekarang Nana sudah tahu ya tugas dari masing-masing pekerjaan di pelayanan kantin. Udah bukan pelajarannya hari ini? Mudah Bunda. Mudah Bunda. Nah setelah kita bermain peran juga sekarang tadi kan ada yang bawa piring, apa kita bersihkan terlebih dahulu, lalu setelah itu kita boleh istirahat. Mari kita bersihkan dulu. Baik. Baik. Iya Bunda. Bunda. Nah sudah ya, sekarang kita istirahat terlebih dahulu. Istirahat anak-anak. Ya Bunda. Bunda. Nah tadi kan kita sudah istirahat, sekarang kita waktunya coba sekarang kalian duduk yang rapi terlebih dahulu. Coba gimana duduk yang rapi? Coba duduk.
Saya Bunda. Ya Sinta, coba dijawab. Kita bermain apa? Bermain peran, Bunda. Nah, iya benar. Bermain peran itu menyenangkan, bukan? Senang, Bunda. Belajar berbicara, percaya diri, dan juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Selain itu, kita juga bisa tahu pekerjaan apa aja yang ada di kantin sekolah. Nah, minggu depan kita juga akan tentang belajar tentang tema pekerjaan, tetapi subtemanya beda. Kita akan belajar tentang petani. Kalian sudah tahu kan petani itu pekerjaannya apa aja? Belum, Bunda. Belum tahu, Bunda. Oh, kalau itu kerjanya tuh di sawah. Terus dia juga bisa menghasilkan beras yang kita makan, itu yang menanam petani. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang petani. Nah, jadi pelajaran ini cukup sekian ya, Bunda akhiri. Bunda akhiri, sebaiknya kita berdoa jika hendak pulang terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Ya, Bunda. Ya, Sinta, silakan coba pimpin doa yang semangat ya berdoanya. Ya, Bunda. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. Iya, Sinta. Iya, ya. Saat ini. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana fi khusr illadzina amanu wa amilu shalihat wa tawassaw bishabri wa tawassaw. Sudah, Bunda. Sudah. Nah, boleh pulang ya. Bunda, hati-hati, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bunda. Dadah, Bunda. Selamat video jalan dari kelompok kami dan menggunakan metode bermain peran. Kami mengambil tema pekerjaan, tema video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.